teknologi di 12 stadion pun sudah mulai dilakukan. Piala Dunia 2014 di Brasil akan menjadi turnamen pertama yang menerapkan teknologi garis gawang ini. Goal line teknologi ini untuk menentukan apakah bola telah melewati garis gawang atau belum. Unit penerima dari teknologi ini menerima pesan dari komputer pusat dan menentukan apakah gol telah dicetak. Unit ini berbentuk seperti jam tangan yang dipakai oleh hakim garis dan wasit yang bertugas saat pertandingan. Pesan gol yang dikirim dapat berupa pesan visual, audio, atau getaran. Dengan demikian, hasil gol tercatat dengan akurat dan tidak menimbulkan kontroversi seperti yang selama ini terjadi.